もぐもぐ。あ、逆だった。大丈夫。どちらでも大丈夫。大丈夫。Hari ini kita mau kemana, Caco? Kita bakalan ke cari ikan mewah. Ikan mewah. Ikan apa itu? Nanti teman-teman tahu. Jadi rahasia dong. Rahasia. Tonton terus video ini, guys. Kita bakalan kunjungin ke toko ikan hias di Jepang. Itu ada di Chiba. Dan itu ikan yang sangat-sangat mahal. Di sini. Ya, di sini juga, di Indonesia juga. Di Indonesia juga, kenapa? Ya. Kenapa? Karena harganya mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah. Ikan apa itu? Makanya tonton terus ya. Oh iya, kita lupa. Halo, Mugi. Hai, Mugi. Selamat siang menuju sore. Selamat siang ya. Selamat siang. Ya guys, udah tonton video-video sebelumnya. Caco bikin banyak banget video review. Terus cara make up dan lain-lainnya. Yang belum nonton, nonton dulu video-video sebelumnya. Ntar balik-balik lagi ke video ini. Atau setelah itu, okay. Daripada lama-lama. Tapi kita harus belanja dulu ya, ayo cepat. Belanja dulu. Belanja dulu. Belanja dulu, okay. Belanja bulanan. Bukan bulanan ya. Dua mingguannya si Aco. Ya, ayo, okay, cepat-cepat. Let's go. Yuk. Oke, jadi hari ini pengemudinya Edi. Jadi aku cuman duduk di samping dia. Oke, santai-santai aja. Oke. Ayo belangka. Bukan, cek dulu. Oke, oke. Kiri kanan checking. Dikit-dikit ya. Let's go. Hai guys, kita udah nyampe di Gyomusuba. Gyomusuba itu pernah dijelasin ya video sebelumnya saya coba. Kalian belum pernah nonton nih, videonya ada di sini. Tonton penjelasan tentang Gyomusuba itu sama saya coba. Oke guys, langsung kita masuk ke dalam yuk. Yuk. Borong guys. Buat tahun baruan. Ya, jadi udah selesai. Ayo berangkat. Banyak dong. Oke, ayo berangkat. Oke, jadi guys, kita udah selesai belanjanya. Hari ini kita habis 1,5 juta ya. 1,5 juta. Banyak banget deh. Tapi hampir semuanya frozen food. Jadi kita bisa simpan sampai lama-lama gitu. Satu. Wah, pizza. Nggak bisa lihat nih yang garis-garis. Gambarannya. Oh, ya, ya, gitu-gitu. Pizza, pizza itu dari apa ya? Dari Italia. Dari Italia. Keren banget sih. Ya, banyak ya. Kok kita simpan di sini? Soalnya tadi apa terlalu ramai kan di dalam. Jadi kita mending ke sini aja. Ini ayam, daging ayam yang udah enggak ada tulangnya. Wow, bagus banget ya. Soalnya males kan, si Acil juga sibuk katanya. Jadi pokoknya kan beli yang udah dipotong-potong gitu. Ya. Emang sih kalau dibilang agak mahal dikit aja. Kalau parkir di sini, kalau kita habis uang lebih dari 2000 yen. Parkirnya gratis ya. Jadi kita gratis udah ya, 2000 yen 1 jam gitu gratisnya. Oh gitu. Ya, ada hitungannya kok. Oh, enggak tahu sih. Ya, dia mah enggak tahu, dia cuma tahu makan-makan aja. Oh ya, oke, okay, jadi kita gratis. Tujuannya beda loh, masih ada satu lagi. Oke. Okay. Tiap kali gua ke tempat Caco pasti disuruh ikut belanja. Karena apa? Sampai dua apa nih? Kargo nanti ya. Karanggang. Apa ya namanya? Karanggang. Karanggang mungkin. Oh. Ya. Incoming. Incoming. Sugoi. Cino, Americano. Apa ya? Fly. Incoming! Airdrop, airdrop. Satu lagi. Banyak banget ya. 1,5 jutaan buat makanan buta. Siaco. 2-3 mingguan ya kayaknya. Iya. Oke, okay, siap. Ngomong-ngomong, cerah banget sih. Hey guys, jadi kita udah di sampai tujuan kita hari ini. Di mana tujuannya Caco ke sini tuh? Women. Iya gitu. Jadi sekarang kita ada di stasiun Higashimatsudo. Toilet Higashimatsudo itu cantik banget sih. Tujuan kita itu ya Matsudo gitu. Ya.
Ngerti nggak guys? Bye. Mau pergi kemana? Kiri atau kanan? Guys, ada kumong, kumong. Ada kumong tuh. Oh, yang mau iya. Belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Inggris. Ada Korea. Ini Panji. Lion Flower. Gimana bilang? Daerahnya udah beda le. Iya, agak sepi gitu kan. Tapi kayaknya orang-orang keluar deh. Tapi agak dingin sih yang penting. Oh ya guys, itu kan tadi lihat tadi bawah tuh. Itu sebenarnya itu kan bunga bukan bunga kol. Itu kol. Kalau kolnya dibiarin kan ada kol yang merah sama kol yang putih kan. Nah, itu tadi kol merah sama kol putih. Kalau kita tanam kol terus dibiarin sampai dia jangan dimakan maksudnya ya, dibiarin terus nanti dia kayak bentuk bunga gitu. Kayaknya teman-teman tahu deh. Soalnya di Indonesia juga banyak kan dibiarin gitu ntar dia bukan buka gitu kayak bunga. Jadi lucu. Di sini banyak banget di sana juga ada sini itu ada. Sana juga ada tuh banyak banget. Oh, ini pertanian ya. Oh iya dong. Tahu banyak ya. Jangan sombong. Ah. Hari Sabtu cuman kita jalan-jalan sambil nongkrong. Inilah. Ya. Suasana ini sore hari di Chiba ya, di Chiba. Iya. Chiba gitu. Cuma ini aja asik deh. Biar tuh. Guys, kenapa asik? Soalnya ada gue. Inilah. Kalau di Jepang rumahnya ya, lumayan gede banget nih. Guys, kurang lebih sama kok kayak di Indonesia. Oh, tapi bedanya tuh lihat sini. Oh, itu sekolah kan ya? Ah, sekolah ya. Biasanya mereka ekstrakurikuler Sabtu kan, Sabtu sama Minggu ekstrakurikuler. Banyak banget tuh. Sawah. Apa itu? Daun bawang. Daun bawangnya gede banget nih. Daun bawang semua. Jam 5 ya? Iya, jam 5. Ini kayak bocah. Itu pemberitahunya pulang ke rumah katanya. Bye-bye gitu. Ayo pulang ke rumah kayaknya buat sekolah juga deh. Biasanya sekolah yang ada kayak gitu kan. Tapi udah, kirakan saja. Balik lagi ke topik kita. Nih lihat guys sini. Itu banyak sayuran di situ, banyak kol juga. Soalnya kan kalau musim dingin mereka lebih banyaknya nanam daun bawang. Terus sini itu ada apa itu ya? Namanya tuh sawi apa? Apa ya itu? Lihat tuh. Sayurannya banyak tuh. Ini apa? Ini apa? Bunga kol ya? Bukan bunga kol kan? Ini apa ya? Agia kol ya? Tapi iya. Apa itu? Gede banget. Brokoli ya? Ya brokoli ya? Brokoli. Wow. Salah ya, kalau salah sorry ya guys ya. Tuh, mereka nanam itu benar. Yang penting yang mau kita bilangin itu guys, yang lihat sini guys. Ini masih di jalan loh. Ini kan sawah guys, tapi jalan utamanya sana guys, deket banget kan. Iya. Rumah di sini gede banget tuh. Mobilnya bisa parkir 3 loh. Tiga parkiran coba tuh. Beneran. Iya deh. 1, 2, 3. Rumahnya gede. Ayo cabut lagi ya. Aku pikir kita udah hilang jalan, tapi? Enggak lah, enggak mungkin lah. Masa hilang jalan? Kan ada gue di sini. Udah mau nyampe dong. Okay, yo. Guys, kita udah nyampe. Namanya apa itu bacaannya? Aqua Ruby. Kenapa Ruby? Ya, mungkin karena warnanya kayak ruby, kayak apa perhiasan gitu loh. Mengkilap gitu, pika-pika. Pika-pika. Yuk, masuk yuk.
Hai guys, tadi kita sama Shacho udah lihat-lihat ini. Kita udah lihat-lihat arwana kan, arwana di Jepang itu. Jadi kalau di Tokyo, di sekitaran Tokyo cuma ada 3 tempatnya. Itu di Saitama, di Tokyo, sama satu lagi di Chiba itu yang tadi kita kesana kan. Nah, tapi harganya yang segitu. Tadi lihat-lihat dari kisaran harga 7 mang sampai dengan harga 99 mang. Itu kalau di rupiahin dari harga 8 jutaan, teman-teman kali sendiri 8 9 jutaan sampai dengan 130 sampai 150 jutaan guys. Mahal, mahal. Tapi cakep kan, tapi enggak, jangan dibayangin kalau beli di Indonesia berapa gitu kan. Ya iyalah, masuk ke Jepang itu karena ikan itu enggak boleh masuk ke Jepang loh. Iya. Cuma importir yang udah dapat persetujuan dari pemerintah Jepang, dari apa, pokoknya mereka punya suratnya gitu. Jadi harus importir yang kayak gitu yang boleh. Kalau kita beli sendiri mau ke Jepang enggak bakal boleh masuk. Cuma itu hanya orang yang khas aja. Ya, orang-orang yang spesial aja. Spesial karena udah ditentuin kan. Makanya ada 3 toko yang ada di Tokyo, sekitaran Tokyo. Jadi tadi lihat harganya dari kisaran 67 mang sampai dengan 99 mang. Kita beli yang mana? Lihat aja. Nanti kita bakalan bikin vlog lainnya tentang ikan arwana itu. Karena emang kita suka banget di arwana ya. Iya. Kita suka arwana. Karena kan ada orang bilang arwana bawa hoki dan macam-macam ya. Kita enggak sih. Pokoknya intinya kita suka ikan arwana. Karena apa? Karena mahal. Iya. Oke guys, sampai sini dulu video kita dari ini guys. Ya, sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Thanks for watching and see you guys again soon. Bye-bye, Shacho. Oke, jadi moku-moku, paku. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.